Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Mana Hunting Wae. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini atau yang baru nyasar ke video saya ya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Oke guys, kali ini kita akan berburu menggunakan mimis Canon Dome. Ini beratnya 8,6 gram. Gimana akurasinya? Oke, gimana keseruannya? Ikuti terus. Let's go hunting. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Headshot guys. Mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, langsung terak kawan. Jus gandos. Mantap, luar biasa. Oke guys, ada ruak-ruak lagi ya. Kita akan coba shoot. Aduh, kepencet kawan. Belum siap ya. Aduh, tapi kena. Alhamdulillah. Aduh. Belum siap, triggernya udah terpencet. Karena saya setel senggol bacok tadi ini. Itu dia kawan. Oke guys, itu ada ruak-ruak lagi yang terlihat ya. Keluar lagi dia. Oke, sip, mantap. Kita akan coba shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Oh, dia mematok yang kawannya yang mati di situ tadi kawan ya. Oke. Udah mati masih dikelahi juga ya. Oke, kita tunggu agak terlihat dulu kawan. Gila, masih dihajar juga. Waduh, dua ekor kawan, mantap. Jus gandos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, masuk dalam. Oke, masih ada satu ekor lagi. Kita akan coba shoot. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, telak, mantap. Jus gandos. Jus gandos. Mantap. Alhamdulillah. Oke guys, ini tempat sanggungan kita ya. Poin kita udah 4 ekor, secara nanti kita ambil. Ini di pondok Pak Tani kawan ya, kita pinjam sebentar karena pondoknya ini apa lahannya terendam banjir ya, kebun sayurnya. Ah, target kita tadi ada di sana kawan. 1 2 dan di sawit sini 3 ya. Jaraknya tidak jauh kan, sekitar 30 sampai atau 25an meter ya. Ini dalam sekali nanti kita ambil. Oke. Sip, mantap. Nyaman sekali nyanggung di sini kan. Sambil baring-baring. Kita akan coba shoot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung telak. Mantap. Terus gandos. Ini baru mantap. Kawan, kita udah 5 ekor kawan. Tidak butuh waktu lama ya. Di sini ruak-ruaknya sangat melimpah sekali. Tapi sayang, kita harus basah-basahan mengambilnya nanti. Oke, lanjut lagi. Oke guys, ada ruak-ruak datang lagi. Kita akan coba shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kena tuh kawan. Oke. Sip. Oke, mati kawan ya. Tuh di sana dia. Oke, mantap.
Condos, nanti kita ambil. Itu dia. Luar biasa. Mantap. Oke guys, kita akan mengambil buruannya ya. Hah? Nah, enggak. Nembak burung kerohak, Pak. Yen pondok, pondok. Emak kah? Pondok sapi, Yen? Pondok sapi. Oh, kami makai, Pak, tadi. Nembak. Nembak burung, guys. Ya, kan? Ada 3 ekor lagi ya, belum saya temukan. Soalnya di ujung sana agak dalam kawan. Kita mau minjam ken tadi, ken nenek-nenek tadi ya. Untuk kita berenang. Dan di sini tadi telan-telan, belum saya temukan juga ya. Kita akan mencarinya, oke? Saya skip dulu kan. Oke guys, kita akan mengambilnya ya. Soalnya dalam sekali guys. Kita mau minjam jerigen tadi ya, jerigen minyak goreng punya nenek-nenek tadi ya. Kita ambil dulu, masih ada 3 ekor di seberang sana. Oke guys, kita ambil dulu. Tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat kesana kesini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. Dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya, dan rubah menerpa menerjang segala apa yang ada, walau halangan rintangan semakin panjang membentang, tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berkelana setiap hari demi mendapat kitab suci, dengan dukungan dari gurunya, temukan jati diri, semua akan dihadapi. Sepertinya yang 2 ekor tadi tidak bisa ya diambil. Saya tidak sanggup ngambilnya kawan. Soalnya dalam sekali tadi udah nyari batang pisang pun tidak ketemu di sini ya. Oke lah, kita ikhlaskan aja. Mohon maaf sebelumnya kawan, 2 ekor sayang ya. Jadi 3 ekor yang kita ambil, 4 ekor sama yang di pondok ya udah ada saya ambil tadi. Ini nembak pertama yang headshot. Oke, kita lanjut lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jatuh kawan. Guys, aduh sangat disayang sekali ya, tidak ketemu kawan. Yang jatuhnya di situ tadi itu, yang terhalang daun, jatuh ke air dia. Tapi kayaknya masih bisa lari tadi ya. Oke guys, dari sekian banyak target ya, banyak yang tidak bisa diambil kawan. Soalnya dalam-dalam nih airnya. Ada target terakhir tadi di situ ya. Kelihatan dari sini kawan. Cuman sangat dalam sekali airnya ya. Jadi saya putuskan untuk tidak mengambilnya. Sayang sekali kawan ya. Oke. Oke guys, dari sekian banyak poin tadi ya yang didapatkan cuman 4 ekor. Alhamdulillah ya masih bisa ketemu 4 ekornya. Yang lain tidak bisa diambil kawan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.